hari ini khusus untuk deklarasi damai organisasi suku etnis Sekota Tangerang Selatan. PMB berharap kita boleh berdamai sesama etnis. Kita ketahui juga bahwa etnis adalah bagian dari Kota Tangerang Selatan. Atas nama rakyat, masyarakat Batak Kota Tangerang Selatan, menyampaikan salam hangat, salam kedamaian buat kita semua. Dengan disadari keinginan kuat dalam menjaga kedamaian, kerukunan dan keutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan demi kemajuan bangsa, dengan ini menyatakan 1. Berkomitmen kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Meningkatkan komunikasi yang positif untuk menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat Kota Tangerang Selatan. 3. Mengedepankan musyawarah, kearifan, kedamaian, toleransi dan kebersamaan di tengah perbedaan politik. 4. Menghindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan satu sama lain, dan mampu bersikap damai, dewasa, cerdas dan menjunjung tinggi peradaban budaya bangsa Indonesia. Oras juga. Oras. Sesuai. Melalui penandatanganan deklarasi pada malam hari ini, saya haturkan terima kasih kepada pemerintah kota, kepada bapak dan ibu sekalian yang terlibat dalam acara ini secara keseluruhan, dan berharap tentunya penandatanganan deklarasi tadi dapat menjadi jiwa kita untuk menatap Tangerang Selatan ke depan. Masing-masing etnis yang ada di Kota Tangerang Selatan sudah menandatangani kesepakatan dan pernyataan damai. Yang kita lakukan malam hari ini dapat ditindaklanjuti dalam langkah nyata, dalam bentuk kegiatan yang nyata di lapangan. Kedepannya kita sama-sama tidak mau mendengar lagi ada gesekan di Kota Tangerang Selatan yang terjadi antar suku, antar etnis, bahkan antar agama. Kita tidak berharap. Kita berharap dan berdoa semoga Kota Tangerang Selatan ini damai, yang mencerminkan Indonesia sesungguhnya, di mana perbedaan itu adalah menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam membangun bangsa dan khususnya membangun Kota Tangerang Selatan yang sama-sama kita cintai.